Hai, Sagittarius. Selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya reading energi Sagittarius, Februari 2023. Namun ketika kapan saja video ini muncul di beranda YouTube kamu dan kamu menontonnya, maka energinya 30 hari ke depan. Sagittarius, 30 hari ke depan, energi general, kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, Sagittarius. Oke. Tiga kartu. Yang pertama untuk area kehidupan ada abundance. Kamu memfokuskan untuk kelimpahan, penggunaan keuangan dan pemasukan. Ada juga komunikasi dan negosiasi di periode ini. Kemudian untuk keuangan, movement into balance. Ada yang harus kamu tinggalkan di area keuangan. Mungkin ini sesuatu yang merugikan. Gambling misalnya untuk sebagian kalau iya. Tapi kalau tidak, bisa saja ini shopping atau penggunaan uang yang sama sekali tidak bermanfaat ya. Untuk keseimbangan, kalau kamu tetap, maka tidak akan ada keseimbangan di dalam keuangan kamu. Kalaupun ada pemasukan, tetap saja di sini akan rugi karena besar pasak daripada tiang ya. Untuk pekerjaan, karir dan bisnis ada divine timing. Ada waktu yang kamu tunggu. Mungkin ini tentang promotion atau pekerjaan, project yang akan segera ditandatangani atau diterima ya. Kemudian kita lihat lebih deep lagi Sagittarius 30 hari ke depan. Sagittarius 30 hari ke depan. The Star dan Nine of Swords. Knight of Wands. The world. Wheel of Fortune. Two of Wands. The Chariot. Queen of Sword, Six of Sword, Four of Pentacles, King of Wands, Bottom of the deck ada Temperance, The Fool, Ace of Sword, Age of Sword. Ada situasi adiktif nih, Sagittarius ya. Segera perbaiki karena ini akan mengganggu kestabilan keuangan kamu. Di masa sebelumnya ada yang terselesaikan. Periode kamu atau fase kamu sudah terselesaikan dan kamu masuk fase baru kehidupan kamu. Dimulai dengan The Star, cukup baik. Kamu punya cita-cita, kamu punya keinginan dan impian. Kamu akan berfokus untuk itu di bulan Februari. Tapi ada kekhawatiran dan kecemasan kamu. Karena Wheel of Fortune ya, kayaknya kamu sulit menghadapi pilihan. Kamu tidak mau adanya pilihan lain atau opsi lain. Yang kamu inginkan hanyalah fokus pada impian kamu. Alam pikir kamu ada Knight of Wands. Ini tentang relationship, kerjasama, partnership. Kayaknya kamu cemas karena mungkin ada problem ya di area partnership ataupun relationship kamu. Jadi kamu merasa kalau nantinya ada perubahan atau opsi ya dari impian kamu ini, kita semuanya kan punya opsi ya. Kalau nanti tidak bisa A, maka kita punya opsi B. Itulah strategi di dalam bisnis, karir, pekerjaan ya. Jadi kamu punya itu nih, Sagittarius. Nah, yang kamu
khawatirkan adalah kamu tidak bisa mencapai impian kamu. Opsi tidak begitu kamu mau. Jadi kamu benar-benar menolak kalau ada opsi lain. Karena kamu tahu opsi itu tidak baik untuk kamu. Atau kamu tidak akan betah di opsi itu. Paham ya maksud saya? Jadi memang kamu terfokus pada itu dan khawatir banget kalau-kalau kamu di sini tidak punya relationship atau partnership ya. Ketika kamu nantinya menggapai impian. Jadi misalnya ketika kamu ingin menduduki suatu jabatan, kamu takut dan khawatir kalau tidak ada yang mendukung kamu. Atau kalau-kalau nantinya pendukung kamu itu pun yang menjanjikan kepada kamu misalnya, dia tidak bisa memenuhi janjinya. Ini kamu khawatirkan banget. Kamu sampai cemas, nggak bisa tidur malam juga nih. Mikirin itu ya. Ada kekhawatiran. Dan di sini ada The Chariot dan Queen of Swords. Sepertinya kamu akan berkomunikasi dengan seseorang secara intens. Ini bisa saja sharing ya, atau minta pendapat, atau juga kamu melakukan perjalanan untuk bertemu dengan seseorang ini, atau kalian melakukan perjalanan bersama. Kamu sebenarnya ingin berpartner dengan seseorang ini, tetapi ada The Chariot, sepertinya sudah ada perbedaan antara kalian berdua. Mungkin di masa sebelumnya pernah ada konflik di antara kalian berdua, sehingga kalian tidak berhasil untuk mencapai impian bersama. Sehingga di sini dengan adanya The Chariot terlihat ya, ada dua kuda dengan satu penunggang. Kamu menginginkan terjadinya kerjasama lagi. Tapi situasinya stagnan, mandek, buntu. Dan kamu harus berhati-hati ke depannya. Atau memang kamu akan sangat berhati-hati ke depannya karena kamu tahu kamu tidak memiliki partner yang kamu percayai ini. Ya. Tidak adanya partner atau staff, ya intinya di dalam lingkungan kamu bekerja untuk mendapatkan uang, tidak ada yang kamu percayai. Oke. Untuk keuangan di sini ada movement into balance. Kekhawatiran kamu ini karena penggunaan keuangan kamu yang tidak balance. Jadi harus ada yang kamu tinggalkan. Kamu yang memilih nasib kamu ke depan. Kamu yang menentukan nasib kamu ke depan. Kalau saat ini kamu tidak mempergunakan abundance ataupun kelimpahan yang ada di dalam diri kamu dengan baik, maka kamu bisa mendapatkan kerugian. Di sini sudah ada warning. Hati-hati, Sagittarius, keuangan kamu. Oke. Okay. 4 koin dan di sini sudah tandus. Harus kamu jaga benar-benar. Sumbernya harus kamu jaga dan juga keuangannya juga harus kamu jaga. Nah, untuk pekerjaan, karir, dan bisnis, divine timing. Menunggu. Divine timing ini tidak akan timing kalau kamu tidak maju. Kamu sudah berpikir di sini dengan Knight of Wands. Tapi kayaknya kamu belum siap untuk perubahan. Belum siap untuk berkomunikasi, belum siap untuk sharing. Sehingga stuck. Oke? Okay? Yang kamu khawatirkan adalah uang. Mungkin ini tentang pembagian. Jadi kamu merasa kalau sendiri kamu akan dapat cuan lebih gede. Tapi kalau berbagi, pastinya cuan kamu nggak gede. Kalau kamu terus mempertimbangkan itu, maka kamu stuck di sini di area karir ataupun pekerjaan. Karena problemnya bukan pembagian cuan itu artinya keuntungan ya, tetapi adalah penggunaan keuangan kamu. Kamu yang mempergunakan keuangan kamu dengan tidak hati-hati ataupun boros ya. Dan di sini ada King of Wands, seseorang di sini mengabaikan kamu tetapi mengawasi kamu juga. Atau sebaliknya ya, kamu sedang mengawasi seseorang di sini. Oke, Sagittarius, kita lihat pesan dari Oracle Card untuk Sagittarius pada periode ini. Pesan untuk Sagittarius. Leap of faith. Oke, katanya di sini, ambillah resiko dan pertaruhkan hatimu.
keinginan sejatimu akan menjadi action, atau jadikan keinginan sejatimu, yaitu niatmu, untuk memulai. Oke, karena di sini saya lihat kamu nggak mulai-mulai. Kamu entah ini menunggu, entah ini memang kamu ngikutin arus. Tapi sepertinya energi kamu mengarahkan kamu dong yang bertindak, Sagittarius. Harus ada tindakan dari kamu, action dari kamu, baru ada perubahan. Kalau tidak ada, maka stuck. Ya. Untuk energi cinta, Sagittarius, Februari. Sagittarius, Februari. 30 hari ke depan, cinta, Sagittarius. Oke. Dua pilihan, dan masculine energy dan dadu. Sagittarius, jika kamu masculine energy, tidak tergantung gender ya, kamu dihadapkan dengan pilihan dan hanya bisa satu yang kamu pilih. Hanya ada satu jalan. Gak mungkin kaki kanan kamu di kanan, kaki kiri kamu di kiri. Harus dua-duanya kaki kamu melangkah untuk satu pintu ini. Meskipun tidak pasti. Tidak ada yang pasti di dunia ini, hanya takdir yang memastikan. Itu pun manusia tidak bisa mengetahui takdirnya, kecuali Tuhan. Ketika kamu memilih jalan kamu ke depannya, Sagittarius, apakah bersama dengan pasangan kamu atau berpisah, atau memilih kesempatan untuk yang single ya? Ya, kamu seperti menguji keberuntungan kamu. Oke. Ada hubungan kamu yang sudah selesai dengan seseorang di sini, tapi kamu masih memimpikannya dan ada keinginan kamu untuk menjalin relationship kembali. Tapi sepertinya kamu sudah nyaman di situasi kamu saat ini. Oke. Sepertinya antara kamu dan dia juga banyak ketidakcocokan. Tetapi ketika bersama, kamu dan dia merasa memiliki energi penuh, khususnya kamu. Kamu merasa happy, kamu merasa hubungannya penuh dengan tantangan. Jadi ada gejolak ya, yang membuat kamu bersemangat. Mungkin kamu akan mengunjungi seseorang ini atau seseorang ini akan menghubungi kamu. Seseorang yang memang sudah ada komunikasi di masa sebelumnya. Tapi situasinya saya lihat masih stagnan. Karena kamu masih menjaga, entah ini belum percaya, atau menjaga keuangan kamu. Untuk yang berpasangan, di sini juga kamu dihadapkan dengan dua pilihan ya. Apakah pilihan kamu meneruskan hubungan kamu dengan pasangan kamu, atau berpisah, atau tetap menerima situasi kekurangan pasangan kamu seperti apa yang kamu rasakan saat ini. Namun sarannya di sini take a risk. Ambillah tindakan, ambillah sedikit resiko, dan memang ada yang harus kamu pertaruhkan di sini untuk merealisasi tindakan kamu. Ya, seperti energi kartu dadu ini, gambling. Harus ada resiko. Harus ada pengorbanan. Bisa untung, bisa tidak. Oke. Baiklah, Sagittarius, saya pikir cukup. Untuk lanjutannya, saya post di membership level The Sun. Silakan teman-teman join jika ingin menonton videonya. Linknya ada di deskripsi video ini atau ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Jangan lupa di like, comment, share video ini. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching, Sagittarius. Bye.